hari 15 setelah Imlek. Itu adalah namanya itu tolak bala. Ya, itu tolak bala di mana kita selalu tiap tahun melakukannya. Karena dari adat budaya, sebuah tradisi yang harus kita wajib laksanakannya. Untuk membuat suatu kesepakatan ini supaya di 15 Imlek ini ditiadakan untuk pawai tatung sama bunyi-bunyian dan tandu-tandu yang para tatung punya. Nah, tapi untuk yang ritual keagamaan tetap diizinkan, tapi di tempat ibadah masing-masing.